Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها الذين آمنوا أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإيمان أعزنا الله وإياكم أجمعين. سيدنا جمعة يمليكن الله سبحانه وتعالى. إمام البزار مروايتكن dari عمار ابن ياسر رضي الله عنه وأرضاه bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari kemudian beliau naik ke atas mimbarnya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, amin. Kemudian Rasulullah berkata, amin. Kemudian Rasulullah mengulanginya sampai 3 kali, amin. Para sahabat kemudian yang melihat perilaku Rasulullah SAW, di mana tidak ada orang yang bertanya, kemudian tidak ada orang yang meminta doa kepada Rasulullah SAW, namun tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbarnya mengucapkan amin, semoga Allah mengabulkan. Dan perkataan ini diucapkan, diulangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, bima amant, wahai Rasulullah, apakah gerangan yang engkau aminkan sementara kami tidak melihat ada orang yang bertanya kepadamu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, Atani Jibrilun faqala ya Muhammad. Barusan saja wahai sahabatku, malaikat Jibril datang kepadaku dan berkata, ya Muhammad, rogima anfu rajulin adraka abawahu al-kibar falam yudkhilahu al-jannah. Kemudian Jibril berkata kepadaku, wahai Muhammad, celaka mereka umatmu, mereka yang dipertemukan, yang direzekikan Allah mendapati ayah ibunya sudah tua. Falam yudkhilahul jannah. Namun itu tidak membuatnya masuk surga. Artinya Allah rezekikan mendapati ayah ibunya sudah tua, namun tidak berbuat baik, tidak melaksanakan birrul walidain kepada ayah ibunya. Di mana para sahabat mengatakan bahwa birrul walidain adalah babun min abwabil jannah, di antara pintu-pintu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Jibril berkata, celakalah mereka wahai Muhammad, umatmu. Allah pertemukan, Allah rezekikan kepada mereka mendapati ayah ibunya sudah tua. Falam yudkhilahul jannah. Namun itu tidak membuatnya masuk surga. Faqultu, maka Rasulullah berkata, maka aku berkata, amin. Semoga Allah mengabulkan. Kemudian Rasulullah berkata, "Tsumma qala li ragima anf ya Muhammad, ragima anf rajulin dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaihi." Wahai Muhammad, celakalah mereka umatmu. Siapa yang celaka yang kedua kalinya?
mereka umatmu yang disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Disebut nama Nabi Muhammad di depan mereka, di majlis mereka, namun lisan mereka tidak bergerak untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka faqultu amin, lalu kata Rasulullah, maka aku pun berkata amin. Kemudian Jibril kata Rasulullah berkata kepadaku, ya Muhammad, ragima anfu rajulin adrakahu ramadhan au atahu ramadhan thumma salakha qabla an yughfar lah. Celakalah wahai Muhammad dan merugilah umatmu, mereka yang datang kepadanya Ramadan, mereka yang disampaikan Allah kepada bulan Ramadan, thumma salakh, kemudian Ramadan meninggalkan mereka, qabla an yughfar lah, sementara dosa-dosanya belum diampunkan, belum diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, disampaikan kepada bulan Ramadan berikutnya merupakan ni'matun azimatun wa fawzun kabir, adalah nikmat yang sangat mulia serta kemenangan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Bagaimana mungkin ini bukan nikmat yang mulia, kemenangan yang besar? Sementara di bulan ini la khalufu famis sa'im atyabu indallahi min rihil mis, di bulan ini yang tidak ditemukan di bulan-bulan lainnya, bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah dan Rasulnya lebih harum dari baunya harumnya kasturi. Bagaimana mungkin ini bukan nikmat yang sangat mulia di sisi Allah? Sementara dalam riwayat disebutkan innal malaikata tastaghfiru lis-sa'imin hatta yuftiru. Sementara di bulan ini para malaikat-malaikat Allah senantiasa beristighfar, memohonkan ampun bagi mereka umat Nabi Muhammad yang berpuasa, min tulu'il fajr, semenjak terbitnya fajar sampai mereka kemudian berbuka puasa. Bagaimana mungkin ini bukan nikmat yang sangat besar? Sementara dalam riwayat disebutkan inna Allah yuzayyinul jannata fi kulli lailatin min Ramadhan. Sementara di bulan ini, di setiap malam-malam Ramadhan, Allah perintahkan surga untuk menghiasi dirinya. Kemudian Allah berkata kepada surga, ayyatuhal jannah yushaku ibadiyas salihun. Wahai surga, hiasilah dirimu, karena sebentar lagi hambaku yang bersusah-susah puasa, sebentar lagi mereka akan memasukimu. Ikhwatul iman azanallahu ayyakum ajma'in. Bagaimana mungkin disampaikan kepada Ramadan bukan nikmat, bukan kemenangan yang besar di mata Allah? Sementara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi utaqa'um minan nar wa dhalika fi kulli lailatin min Ramadan. Bagaimana mungkin ini bukan nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada kita? Sementara Rasulullah berkata, di setiap malam-malam Ramadan, dari malam pertama, malam kedua, malam ke-20 sampai malam terakhir, Allah memilih hamba-hambanya dari umat Nabi Muhammad, utaqa'um minan nar, yang diselamatkan dari api neraka. Ada di antara kita yang namanya telah dipilih oleh Allah di malam pertama. Ada di antara kita yang harus menunggu sampai malam kedua. Ada di antara kita yang harus menunggu sampai malam ke-20 kemudian dipilih namanya oleh Allah di antara yang diselamatkan dari jilatan api neraka. Bahkan ada hampir last minute, di menit terakhir, di detik-detik terakhir, di malam terakhir, kemudian Allah baru pilih namanya di antara yang diselamatkan dari api neraka. Dan mudah-mudahan insyaAllah di 5 malam yang telah berlalu, Allah telah memilih kita di antara yang diselamatkan dari jilatan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Bagaimana mungkin ini bukan nikmat yang besar? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, lillahi fihi lailatun. Rasulullah mengatakan di dalam bulan Ramadan ini, di antara 30 malam itu, lailatun, ada satu malam. Dan ini menjadi peringatan buat kita. Kalau ampunan Allah di setiap malam-malam Ramadan, ketika kita terlewat di malam pertama, kita bisa mengejarnya di malam kedua.
Kalau kita belum tercatat di antara yang diselamatkan dari api neraka di malam kedua, kita bisa mengejarnya di malam ketiga. Tapi hati-hati, nikmat Lailatul Qadar, Rasulullah mengatakan hiya lailatun, dia cuma satu malam. Oleh karena itu, barang siapa yang terluput dari satu malam ini, ia tidak bisa mengejarnya lagi di malam berikutnya. Oleh karena itu Rasulullah memberikan peringatan kepada kita, faman hurrima khairuha, siapapun di antara kita yang Allah haramkan baginya kebaikan malam Lailatul Qadar, barang siapa di antara kita yang diharamkan oleh Allah kebaikan Lailatul Qadar kepadanya, faqad hurrimal khairu kullah, maka sama baginya Allah telah haramkan seluruh kebaikan malam-malam Ramadan. Hiya khairu min alfi syahr. Bagaimana tidak? Mereka yang ditakdirkan Allah membaca tilawatul Quran satu juz pada malam yang ditakdirkan itu malam Lailatul Qadar, seperti orang yang membaca Al-Quran satu juz selama 1000 bulan. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail tarwi di malam yang ditakdirkan Allah itu malam Lailatul Qadar, maka sama seperti ia telah melakukan qiyamul lail seperti 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Oleh karena itu ulama sepakat mengatakan bahwa walaupun umur umat Nabi Muhammad pendek, ma baina sittina ila sab'in, umur umat Nabi Muhammad hanya antara 60 sampai 70. Sementara umat-umat terdahulu umurnya 950 seperti umur Nabi Nuh. Dan ini menjadi standar umur umat-umat terdahulu, 800 tahun, 850 tahun, 1000 tahun. Dibandingkan dengan umur Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad 70 tahun, 900 tahun mereka terus melakukan ibadah, kemudian 70 tahun ini terus melakukan ibadah, kira-kira yang mana lebih banyak ibadahnya, amal solehnya di mata Allah? Ulama sepakat mengatakan umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena jika seandainya umur yang 70 tahun ini Allah takdirkan baginya 10 kali mendapati Lailatul Qadar, maka 10 kali 83 bisa menjadi 830. Lalu bagaimana jika Allah takdirkan ia menghadap mendapati Lailatul Qadar dalam hidupnya yang 70 tahun itu 20 kali, maka umurnya bisa 1600 tahun. Maka Rasul mengatakan faman hurrima khairuha, memberikan peringatan kepada kita semua, barang siapa yang Allah haramkan baginya dari kebaikan malam Lailatul Qadar, maka sama Allah telah haramkan baginya seluruh kebaikan malam-malam Ramadan. Ikhwatal iman, azanallahu ayyakum ajma'in. Oleh karena itu, agar kita kemudian tidak termasuk dari orang-orang yang kata Rasulullah, mereka umat yang tercelah dan merugi. Mereka tercela dan merugi karena datang kepadanya Ramadan, kemudian hari pertama, Ramadan kedua, ketiga sampai 30 berlalu meninggalkan mereka, sementara di sisi Allah ia tidak tercatat yang di antara yang diampunkan dosa-dosanya. Merugi karena telah lalu kepada mereka malam pertama, malam kedua sampai malam ke-30, namun namanya tidak jua dipilih oleh Allah di antara yang diselamatkan dari siksa api neraka. Oleh karena itu, sejenak pada kesempatan Jumat yang mubarakah ini, mari kita kembali membuka lembaran-lembaran sejarah. Kita melihat dan melirik bagaimana ibadah Rasulullah dan sahabatnya dan para tabi'in. Lalu kemudian kita mengukur dengan ibadah kita, tilawah kita, qiyamul lail kita. Lalu kita muhasabah diri, pantaskah kita kemudian menghadap mendapatkan maghfirah? Pantaskah kemudian dengan ibadah kita yang seperti ini dipilih oleh Allah di antara yang diselamatkan pada malam pertama, malam kedua atau malam-malam Ramadan di antara yang disiksa dari api neraka? Ikhwatal iman, aznallahu ayyakum ajma'in. Yang pertama, mari kita lihat bagaimana tilawatul Quran para salafus salih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kana Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril turun ke dunia, yudarisun Nabi Al-Quran fi Ramadan. Jibril di setiap bulan Ramadan turun menemui Nabi Muhammad, mengajarkan Nabi Muhammad Quran, yudarisul Quran, mengecek hafalan dan bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah umat-umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan ini kemudian sungguh-sungguh membaca Quran, sungguh-sungguh mengecek bacaan dan hafalan Quran mereka? Apakah hafalannya Ramadan kemarin sudah bertambah atau semakin hilang di Ramadan ini? Apakah bacaan tilawahnya di Ramadan kemarin semakin baik atau sebaliknya semakin hancur? Apakah pemahamannya dalam Quran tahun lalu sekarang jauh lebih baik dibanding Ramadan yang lalu? Lalu lihat bagaimana tilawatul Quran para sahabat dan tabi'in. Uthman ibn Affan dalam riwayat disebutkan, kana yakhtimul Quran fi kulli yaumin marrah,
Utsman ibn Affan yang sudah dijanjikan masuk surga, minal asyratil mubasysyirin, di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Lalu lihat bagaimana tilawahnya di bulan Ramadan. Dalam riwayat disebutkan Utsman ibn Affan di bulan Ramadan yakhtimul Qur'an fi kulli yawmin marrah, menghatamkan Quran setiap hari di bulan Ramadan sekali hatam. Lalu lihat bagaimana para tabi'in dan tabi'in setelah para sahabat. Imam Malik rahimahullah, disebutkan oleh murid-muridnya bahwa Imam Malik apabila datang bulan Ramadan, taraka majalisahu, dia tinggalkan majlis ilmunya, dia tinggalkan majlis hadisnya, tafarraga lil Quran, dia habiskan waktunya bersama Quran karena Ramadan adalah syahrul Quran. Lalu lihat lagi bagaimana Imam Syafi'i menghatamkan Quran di bulan Ramadan 60 marrah, selama 60 kali. Menjadi pertanyaan, sudah berapa juz? Sudah berapa kali kita khatam di bulan Ramadan? Tidak usah mungkin seperti Imam Syafi'i 60 kali, tapi jika sekali tidak bisa khatam di bulan Ramadan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu kedua, mari kita lihat bagaimana qiyamul lail para sahabat, bagaimana tarwi para tabi'in. Lalu kita mengukur dengan tarwi qiyamul lail kita. Hudzaifah ibn al-Yaman meriwayatkan, kuntu sallaitu khalfar rasul, aku pernah salat di belakang Rasulullah satu malam, lalu Rasulullah membaca surah Al-Baqarah. Ketika Rasulullah selesai membaca surah Al-Baqarah, aku kira Rasulullah hendak ruku. Ternyata Rasulullah membaca surah An-Nisa. Ketika Rasulullah membaca surah An-Nisa, aku kira dia akan ruku setelahnya. Namun ternyata Rasulullah melanjutkan dengan membaca surah Ali Imran. Ikhwatal iman, ini qiyamul lail. Ini tarwih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu lihat bagaimana tarwih para sahabat. As-Sa'ib ibn Zaid, seorang tabi'in berkata, kami pernah salat bersama sahabat dan kami mendapati para imam di zaman sahabat yaqra'u bil mi'ain, di satu rakaat mereka membaca 200 ayat. Kalau kita lihat 200 ayat itu bisa sampai 2 juz. Berarti satu rakaat 2 juz, 8 rakaat itu 10 rakaat bisa sampai 20 juz. Subhanallah. Ini qiyamul lail mereka. Lalu bagaimana dengan qiyamul lail kita? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan kepada kita semua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam di bulan Ramadan, tarwih qiyamul lail di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka sungguh akan diampunkan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Yang menjadi pertanyaan, qiyam Ramadan yang bagaimana, tarwih yang bagaimana? Rasulullah mengatakan imanan, yang penuh dengan iman, betul-betul mengimani bahwa ini adalah sunnah Rasulullah yang harus dihidupkan. Yang kedua adalah ihtisaban. Imam Al-Khattabi mengatakan ihtisaban bisa berarti mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala wa adam istithqalihi, kemudian tidak merasa berat dan tidak merasa panjang ketika melaksanakan tarwih tersebut. Mudah-mudahan insyaallah Ramadan ini berlalu dan Allah pun memilih kita di antara yang diselamatkan dari siksaan api neraka. Ramadan berlalu kepada kita semua, mudah-mudahan insyaallah Allah telah mengampunkan seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم اعلموا فإن الله تبارك وتعالى أمركم بالصلاة والسلام على النبي ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أهلك الكفرة والمشركين والمنافقين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا عزيز يا جبار اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود وأعوانهم اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين اللهم اقتلهم بددا واحصرهم عددا ولا تغادر منهم أحدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر قوموا إلى صلاتكم.